pemirsa, ketemu lagi nih sama saya Sheila Febrina. Kali ini saya mau ngenalin program acara baru di Jember 1 TV yaitu Lezatnya Jember. Nah pasti pemirsa pada bingung ya kalau apa sih ini konsep acaranya, kayak gimana sih Lezatnya Jember ini. Nah Lezatnya Jember tuh kayak wisata kuliner gitu. Di Jember kan tahu sendiri kan kalau di Jember itu banyak banget makanan-makanan dari berbagai daerah, dari berbagai macam, pokoknya Nusantara deh. Nah oleh karena itu sekarang aku bakalan guetin kalian, bukan, memandu kalian untuk ngikutin program acara ini terus ya, tetap di Lezatnya Jember, nyam 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 nyam. Smiling in the photo booth, but we got closer. Halo pemirsa, nah sekarang saya udah ada di Ikan Goreng Cianjur nih. Pemirsa pasti penasaran banget kan, restoran ini ada menu apa aja sih? Apa yang spesial dari Ikan Goreng Cianjur ini? Yuk langsung aja yuk kita panggil waitersnya supaya lebih jelasnya. Mbak, ada berapa sih lah Mbak? Itu paling spesial kalau di sini. Mungkin Mbak mau pesan yang lebih spesial? Ada pepes nila, sate gurami ada. Sate gurami. Iya. Terus kayak ikan goreng yang paling spesial di sini apa? Ikan goreng ini Mbak. Ikan goreng terbang biasanya ya. Gurami goreng. Kalau yang paling diminati ini? Diminati. Kalau best sellernya itu pepes nila Mbak. Oh pepes nila ini ya. Ini best seller kalau di sini. Ada sate gurami juga isi 8 tusuk kalau di sini Mbak. Kayaknya ini semua enak-enak banget. Iya. Dan harganya juga mendukung banget. Yaudah gimana? Kalau misalnya saya pesan yang best seller sama iya, yang apa nila, yang ya? Spesial di sini ya? Oke Mbak. Saya ulang kembali pesanannya ya. Ada pepes nila, sate iya, gurami, satu nasi putih, satu es tempo, tambah air mineralnya ya Mbak ya? Iya. Oke Mbak, sip iya, nanti saya tanya-tanya iya, lagi deh. Oke. Permisi ya Mbak. Iya, ya. Makasih. Saya, boleh saya ambil menunya? Iya. Oke, permisi. Iya. Nah pemirsa, kita tunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap di Lezatnya Jember. Nyam 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 nyam. Wiggle wiggle wiggle. Wiggle wiggle wiggle. Patty cake, patty cake with no hands. Got me in this club making wedding plans. If I take pictures while you do your dance, I could make you famous on Instagram. Hot damn it, woo, your booty like two planets. Woo, go ahead and go ham sandwich. Woo, whoa.
Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Nah pemirsa, saat ini kembali lagi di Lezatnya Jember. Nyam 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 nyam. Pemirsa, saat ini Sheila nggak sendiri ya. Sheila sekarang ada dua temennya nih, yaitu supervisor sama manajernya. Ini Pak Gede sama Bu Jenis. Nah, karena Sheila nggak hafal nih menunya kan, lihat banyak banget kan ya pemirsa. Nggak tahu ini menunya apa aja, jadi nanti sambil Sheila makan, sambil jelasin juga sama supervisor sama manajernya ini. Ya pemirsa, mau tahu lebih lanjut lagi tentang menu-menu yang ada di sini? Yuk kita langsung nyobain aja ya. Bu, ini apa ya namanya? Kalau yang itu namanya sate gurami. Jadi daging pilihan khusus gurami, dicobain. Dia crispy, tapi manis gurih. Tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch just chilling in my... Enak banget ya. Menu sampai bumbunya tuh kayaknya kawin banget gitu Bu, gitu ya. Saya kan suka manis ya, ternyata menurut saya ini kawin banget. Bikin enak kan? Enggak iya. Bikin enak. Itu enggak ada di resto manapun, adanya cuma di Cianjur. Ini baru tahu nih Bu, soalnya kan crispy, terus crispy-nya tuh dapet gitu, enggak. Padahal kan gurame kan kadang iya dibakar amis. Kan asalnya amis, ini enggak ya, ada amis ya. Sama sekali ya Bu. Top banget. Enak banget ya. Kali lagi Bu, dicocol sama kecapnya. Ini sih ya Pak, sambelnya sama kecapnya. Ini apa Bu? Kecapnya juga ada bumbunya. Coba dicobain makin maknyus. Nah, pemirsa tadi ini ya, kalau banget soalnya ini tadi kan manis asalnya, tapi begitu dicocolin sama kecapnya, jadinya manis sama sambelnya tuh, manis sama pedesnya tuh empah. Aku bilang ini kawin banget rasanya, enak. Kita coba. Kalau ini guramenya juga ada bumbunya sendiri lagi? Oh nggak ada, itu cuman kita garnis aja. Penyajiannya harus di hot plate, jadi dia kalau panas rasanya lebih kerasa, bumbu rempah-rempahnya beda. Beda banget sama sate-sate yang ada di Jawa ya. Ini asli dari bumbu Banjar. Bumbunya sih rempah-rempah biasa, cuman kecap manisnya itu langsung didatengin dari Banjar. Enak banget ya Bu. Iya. Berarti menu-menu di sini tuh gak hanya ada dari Jawa aja ya, dari... Ya, pokoknya yang menu-menu khas daerah Indonesia. Pemirsa dengar sendiri kan, kalau ikan goreng Cianjur ini tuh bukan hanya dari resep Jawa aja, tapi di sini juga banyak resep-resep Nusantara, jadi patut dicoba, soalnya rasanya enak banget. Ini kayak ini nih ya, sate Banjar ini gak pernah rasa namanya sate Banjar ini, bumbunya beda banget. Dari... kayak tadi tuh kecapnya langsung didatangkan dari Banjar. Nah, kalau yang ini, Bu? Kalau yang itu belut. Belut saus mentega. Ini belut saus? Iya, belut mentega. Saus mentega. Kalau cocolin kayak gini boleh, Bu? Nggak enak dong. Nggak enak. Rasanya berubah. Hati-hati. Tulangnya masih ada. Banget, crispy banget ya, Bu. Crispy. Emang sengaja digoreng crispy iya, gitu? Bumbu menteganya gimana? Gimana Mbak? Biasanya tuh ya pemirsa kalau di restoran lain itu bilangnya bumbu mentega, tapi nggak kerasa menteganya. Ini kerasa semua ya, sampai bingung. Nyobain satu lagi ya.
bumbunya merasuk ya. Belum, bumbunya merasuk. Terus juga kadang belut itu juga masaknya kalau yang nggak bener kan kadang nggak enak ya Bu. Bau amis ya. Tadi tuh enak banget pemirsa belut itu. Sebenarnya saya sendiri kan bukan terlalu penyuka belut ya. Tapi tadi tuh saya nggak mau, saya nggak mau. Saya bakal habisin tuh belut itu. Enak soalnya. Kalau ini apa? Ini sambal. Sambal pencit. Sambal apa? Sambal mangga muda, sambal pencit. Mangga muda dipakai makan pakai apa ya kira-kira? Kalau mau makan pencit cocoknya sama gurami goreng, gurami terbang. Kalau nggak keburu dimakan nanti terbang dia. Ini bisa dijelasin Bu, kira-kira bumbunya apa? Kalau dia bumbunya standar aja, kita gurami goreng. Jadi kita rendam sama garam aja. Nah, terus di fillet, jadi biar dia nampak terbang. Setelah matang baru kita semprot pakai bumbu khusus khas Cianjur. Iya. Saya nyoba ya. Biasa ya mangganya kerasa, pedasnya juga kerasa, enak banget. Asam. Asam soalnya. Aduh, pokoknya perpaduannya, aduh, kawin banget lah, kawin. Udah sendiri lagi ya. Silakan Mbak, silakan, dihabiskan. Sampai tumpah-tumpah ya Allah. Nah, Bu tadi kan udah ngicipin yang lain, kira yang best sellernya di sini yang mana sih, Bu? Nah, makanya saya jajarin ini ya Mbak Selaya ya. Ini Pesmol, ya. Gurami Pesmol ini khas Cianjur. Bumbunya dari Sunda itu seperti ini, asem-asem, gurih, terus memang banyak rempahan di atasnya, itu ada bawang pre, ada tomat, ada cabai. Dicobain satu-satu. Bumbunya mungkin kurang. Silakan sama bumbunya, jadi biar bumbunya meresap ya. Manisnya pun itu dari gula merah. Gula merah. Dan ini ada bumbu spesialnya yang saya sendiri nggak tahu. Nggak tahu itu ya? Apa? Dia udah berbentuk koya, udah dikirim, kita tinggal racik di sini, tinggal masak. Enak banget pemirsa ini. Pantas nggak heran ya kalau bakal jadi menu andalan, menu favorit, menu terlaris dan bla 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 itu. Soalnya emang enak, serius. Beneran nggak bohong, serius. Enak banget nih. Apa namanya, bumbu asam pedas manis bukan ya pemirsa, ini beda. Emang ada apa, asamnya ada, manisnya ada, sedikit pedasnya, tapi ini beda banget dari yang itu. Rasanya enak banget. Kalau yang ini Bu, kalau ini pecinta pedas nih, best seller nih, Pak Gede paling suka dia kalau jual ini. Ini ya. Jadi kalau Pepes Nila ini memang benar-benar best seller di sini. Jadi bumbunya memang khusus ya Mbak ya, jadi benar-benar meresap ya. Jadi kalau memang orang suka pedas, Pepes Nila ini benar-benar mantap pokoknya. Kalau tadi kan ikannya gurami, yang ini nila. Ini pemirsa nih enak banget, soalnya dagingnya juga kan udah empuk, pembuatannya padahal lama loh. Kan bisa aja overcook gitu-gitu kan, tapi ini kematangannya pas. Terus yang seperti yang dibilang ya, penyuka pedas? Iya, penyuka pedas. Pedas. Pedas banget. Enak banget. Ah, pemirsa. Kedua menu ini ya, pemirsa. Kenapa dibilang menu andalan? Soalnya, wes, nggak usah diragukan lagi. Ini memang benar-benar menu andalannya dari ikan goreng Cianjur dan enak. Rasanya kawin banget. Aku suka. Aplos, wes. Pemirsa, tadi kita udah nyoba goreng-gorengan ya. Sekarang ini ada yang beda sendiri nih kayaknya nih. Kayak sup ya Bu ya ini ya. Iya benar. Sup apa ini? Sup gurami. Sup.
apa? Sayur apa yo? Apa ya? Coba ditebak ya. Ini tahu. Dicoba dulu, dicoba dulu. Coba dulu. Singkong. Sayur singkong. Wah, seger. Sayur apa yo? Menghilangkan enak-enak yang tadi kan? Enggak tahu sih. Namanya sayur asin. Oh, sayur asin. Ah. Baru denger nih, Bu. Oh, gitu ya. Baru sayur denger. Asin ya. Baru denger. Tapi ini emang ya pemirsa, dari tadi kan kita goreng-gorengan terus ya. Kecap-kecap, bakar-bakar dan segala macam. Ini ya, aku pikir sopnya bakalan kayak gimana rasanya? Seger banget pemirsa, sumpah. Seger soalnya kayak ada asam-asamnya gitu ya, Bu. Asamnya dari sayur asinnya itu. Oh, asin. Iya. Coba dicoba sama ikannya. Jadi kaldunya kerasa banget asam sama gurih dari ikannya. Ini kondisi. Ternyata ada sambalnya sendiri nih. Kecap asin. Kecap asin. Kita coba ya. Meskipun ini dicampur kecap asin juga rasanya nggak kalah. Masih kerasa asemnya, masih kerasa segernya banget. Terus juga ditambah lagi dengan adanya gurihnya dari ikan gurame ini, tambah enak banget deh. Benar katanya Bu Jenny itu kaldunya tuh masih kerasa banget. Top banget deh. Told myself that you were right for me. Kita lanjut ke minuman. Nah, kita butuh yang seger-seger kan habis makan. Nah, ini apa, Bu? Itu namanya es Cianjur. Ini satu-satunya es ciri khas dari restoran ikan goreng Cianjur. Coba diangkat di dalamnya. Nah, itu dia yang bikin khas itu. Itu apa dong? Ini Mbak ada Sela, ketannya. Bener banget. Tapi ketan hitam. Ini ada ketan hitam dan biasanya rasa ketan hitam kan strong ya, dan ini dapat rasa ketan hitam itu strong, enak, tapi dicampur sama es kayak gini seger, jadi ngilangin kayak bumbu-bumbu yang kayak bumbu-bumbu yang terlalu strong gitu. Makan ini tuh jadi rasanya netral, nyes ibaratnya. Enak banget ya pemirsa. Ya pemirsa harus nyoba semua ya, di sini tuh makanannya enak-enak banget. Minumannya juga enak banget, pas banget dengan semua menu olahan yang ada di sini. Nah, ini nih ya, kayaknya aku perlu waktu sebentar untuk ngabisin semua makan yang ada di sini karena ini banyak banget. Oke pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Lezatnya Jember. Nyam 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 nyam. Bring the action. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See the boys in the club, they watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we oh. We sayin' oh, we oh. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we haven't seen each other in a month. When you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day. I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Getting back together and we
di sini juga tadi saya lihat selain apa makanan-makanan gitu ada kayak roti-roti gini ya, Bu? Bener banget. Jadi di dalam Resto Cianjur kita punya outlet Barbie's Bakery. Oh, ini apa menu-menunya apa? Makan roti-roti. Kita cenderungnya sih sama roti. Oh iya. Tapi kita itu Taiwan bread. Ayo, saya aja jalan-jalan. Kita lihat. Roti. Ya ini Bu, saya lihat banyak banget ya macam-macam kuenya. Ya, ada apa aja Bu? Benar banget. Ini kalau kita ini ada abon, kalau ini full coklat luar dalam coklat. Ini pizza, sejenis pizza, ini pizza banana, yang ini sosis. Ini abon juga, keju dan sosis roti pada umumnya. Cuman yang membedakan roti kita sama roti lain itu kita Taiwan's bread. Jadi roti ala Taiwan. Ikan goreng Cianjurnya aja udah banyak banget menunya. Terus juga ciri khas Nusantara. Nah pemirsa, ini restoran ini recommended banget. Jadi jangan sampai kelewatan untuk nyicip di ikan goreng Cianjur. Pulangnya sih? Bawa roti. Pulangnya bawa roti. Pulangnya bawa roti, kita bisa nyemil-nyemil gitu di rumah kan. Ini di mana Bu alamatnya ini? Alamat resto kita. Resto kita di mana? Resto Cianjur ini di Perum Argo Puro Boulevard. Bloknya AB nomor 25 sampai 31. Nah, ya udah teman-teman semua udah pada ingat kan? Disimpan alamatnya di mana, terus langsung ya dicatat, terus langsung datang deh ke sini pas ada waktu. Oke, ditunggu ya sama Bu Jenny. Oke, saya tunggu. Oke. Pemirsa baik, udah selesai semua perjalanan kuliner kita. Ikutin terus episode-episode berikutnya di Lezatnya Jember. Nyam 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 nyam.